Mak ni lahir di Mekah, duduk di Mekah, kecek bahasa tu lah. Akhlak mulia, berjuruh, baik, tak ada biasa, bunuh perawat. Nabi dilatih jadi rasul, duk baca Quran kepada puak-puak dia, tapi tak usah terima ajaran yang Nabi. أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ayat 70 sampai 73 surah Al-Mu'minun. Kemarin baca dah ayat ni tapi tak ada terjemuh. Sebagai baca sekali lagi hubungi dengan orang-orang kafir Mekah, utama sekali puak musyrikin Mekah yang tak percaya kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tanya beberapa soalan. Bapa boleh tak saya percaya? Bapa tak reti kecek mudah-mudah. Padahal Rasul beranak. Nabi Muhammad ni lahir di Mekah, duduk di Mekah, kecek bahasa tu lah. Akhlak mulia, berjuruh, baik, tak ada biasa, bunuh perawat. Nabi dilatih jadi Rasul, duduk baca Quran kepada puak-puak dia, tapi tak usah terima ajaran yang Nabi ngajar, Nabi kecek. Bahkan kata tuduh dengan berbagai tuduhan. Mari ayat yang ke ni itu 70 ni, am yaquluna bihi jinnah, atau kerana mereka mengatakan dia terkena penyakit gila. Jadi kata kepada Nabi itu maknanya benda hak bukan-bukan. Wallahu alam lah. Saya sekaligus ni sebab dok tengok kau zaman-zaman lo ni. Jadi kadang-kadang telitah. Wallahu alam ni hak ni suan tua saya ni. Supaya kita gambar orang di zaman Mekah dulu tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di zaman-zaman lah ni, supaya kita tak percaya benda ngomongai, hak orang duk mengaku kata go to goning tu. Orang duk apa? Kadang-kadang orang sie ke orang gapo duk mengaku katanya dia ni pandai wak go to, pandai tahu benda hak orang biasa tak tahu. Orang pun ramai dah dengan apa benar-benar hak orang duk buat zaman-zaman dah ni. Ha tu. Gambar mudah-mudahan hak ni hak langsung dia prak bidah tu. Biasa tak ca. Tubik pada tak ca, duk tapo jadi resi. Lepas tu kan siapa ke orang makan najih dia, air kecing dia. Semoh. Ha tu, ambil mayat duk sekali dengan dia buat gau tu buat gani. Hak ni kalau kita tengok tu mengungai sungguh-sungguh. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia terima wahyu daripada Allah Ta'ala, memang dia royak gapa-gapa tu adalah benda hak benar, benda hak semati. Tu pun masih lagi orang tak percaya. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad pergi terima wahyu ni sore dia di Gua Hira. Lepas kalau kita buat soalan lah, buat soalan. Sebab apa Nabi pelik tua pergi duduk di gua? Sebab apa tak duduk rumah? Ha tu. Kalau ni soalan belakang ni, sebab tu timbul banyak persoalan daripada orang-orang kafir. Dia tang tam, kadang-kadang dia tang semutitan, bakpo jadi lagu tu. Gano jadi lagu ni. Lepas tu Nabi tu bakpo boleh gi duduk lama-lama di bukit. Bukit dekat dengan rumah dia dah. Jauh dia gi tu, Gua Hira. Bakpo kena gi duduk atas bukit. Nabi gi buat gapo? Dalam bahasa Arab dia panggil at-tahannus.
At-tahannuth ni maknanya duduk kerai keruan fikir untuk nak beki keadaan masyarakat pada masa tu. Masyarakat jahiliah yang penuh penah dengan benda-benda apa pasal karuk-maruk ada belaka duduk dalam Mekah. Nabi nak mikir seorang, lalu tu Jibril berupa jadi seorang manusia mari berjumpa dengan Nabi. Kita percaya katanya ini adalah suatu kebenaran sebab Nabi dia tak biasa bohong, dia tak biasa pelawak, dia royak benda sungguh. Wahyu pun datang kepada Nabi so. Siapa cukup sempurnanya sebuah Al-Quranul Karim yang Nabi baca kepada orang ramai tak ada silap walaupun seko. Ini adalah wahyu. Tapi hak manusia duk buat sekarang ni hak pasal benar reko-reko benar hak otak manusia kadang-kadang hak biasa ni rap maidai dengan kelakuan yang orang tu duk buat, orang ni duk buat. Sebab tu orang kata gila. Nak kata selalu gila buat benar-benar pasal pelik pada orang. Tapi masyarakat Mekah pada zaman itu tu dengan sebab dia tak biasa temung, tak biasa terima benda ajari hak cuci. Puak-puak dia duduk dalam cema, duduk dalam syirik, dalam maksiat hari-hari-hari. Minum arak jadi benda biasa, bunuh anak tino pun jadi biasa. Semua tokong telanjir di keliling di Kaabah jadi biasa. Lama tidak ada rasul. Sebab cuang di antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad tu 570 tahun tu tak ada rasul. Cuba kita gambar 570 tahun tak ada orang mengajar. Manusia nak jadi gapo? Sebab itulah ulama-ulama zamir apa ulama duk nulis ha jahiliyah ni dia katanya kehidupan jahiliyah adalah kehidupan kebinatangan. Hidup hampir-hampir serupa dengan binatang walaupun mereka itu adanya tamadun arayatam dan syai-syai cara menego, cara hidup mereka itu tinggi tapi di segi agama ni lebih daripada binatang lagi. Siapa kau jong bunuh anak hidup-hidup ni lebih pada binatang. Ha tu. Jual tubuh, orang-orang tino jual tubuh. Minum arak jadi benda biasa, payah bukan kata jebur dak, payah besar. Nana umuh tu ada payah belaka. Minum arak, hidup tak ada apa, tak ada nizam, tak ada peraturan. Tu hidup zaman jahiliah. Siapa cerdik, siapa bijak ada amnan, ada palang orang tu meneh duduk dalam sangkom. Orang tino pen kong len bagi orang-orang Arab pada zaman itu. Ada bini, bukan bini tak. Dia apa anak orang tu, anak orang ni kena duduk dengan dia. Hak itulah. Setengah-setengah orang sampai ke 20-30 orang tino hak duduk dalam milik dia. Apabila Islam mari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari, Nabi patiru sangkom. Kau sikit-sikit nak jadi molek tu kena guna masa. Kena gunanya peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi duk baca royak tapi dengan sebab orang hak dia tak nampak tak setuju dengan hak Nabi royak tu dia kata belaka gila pecah belah. Ha tu. Lepas tu benda-benda pasal ini dia adanya sampai ke akhir dunia. Sama ada di kalangan orang kafir dengan orang Islam ataupun orang Islam dengan orang Islam sendiri yang menghindui dengan ajaran yang dia tak biasa temu, tak biasa tengok, tak biasa mengaji dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, kita dengar ayat-ayat Al-Quran ni memang kita percaya dan kita yakin selalu lah. Katanya Allah Ta'ala firman adalah betul. Nah, tidak ada syak. Sebab tu Allah ya royak dulu lagi dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Lepas pada Alif Lam Mim royak selalu lah dzalikal kitab, itulah kitab. Maknanya inilah kitab. La raiba fi, tidak ada sebarang syak. Maknanya tidak ada waswah walaupun sikit. Lepas tu Quran ni hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah, kepada orang yang bertakwa. Orang yang tak takwa, dia tak baca dulu lagi, dia tak ngaji dulu lagi, dia dah syak sejak daripada awal-awal lagi. Eh Muhammad ni sungguh kedak tahu. Eh, hak dia duk baca tu kena kedah. Pada zaman dulu tak ada Quran, aku baca Quran belik. Yang nak ingat mulut kau lagu mana? Tulis pun tak ada lagi. Ha tu jadi tangkam-tang banyak. Patu kan siapa kau leret. Benda hak tak tanya, tak jadi soalan pun jadi soalan. Ha ni.
soalan-soalan terutamanya daripada orang-orang kafir, dia tanya banyak. Bak apa lagu tu, bak apa lagu ni? Tapi alhamdulillah ulama Islam pakak jawab belaka. Jawab, dia nak terima, jawab apa tak saya terima tu wallahu alam. Orang kafir nak terima, tak saya terima wallahu alam. Tapi ulama Islam pakak jawab hai keracang cat kepada orang kafir yang tanya. Saya misal mudah-mudahan ni walaupun ha ni ha nabi ni dalam ayat 70 ni. Ayat katanya orang kafir dia tanya ni terutamanya orang Yahudi. Dia katanya dalam Quran ni semua tu hai raya tu mi kuam mai la samkhan mot. Dia tanya, "Bapa boleh adanya benda hok hok tak tahu makna tu hai bubuh juga." Dia buat misal nun sad qaf alif lam ra alif lam mim kaf ha ya ain sad. Ha tu makna ke apa? Orang Islam tak ada siapa pun tafsir ayat-ayat tu. Semua pakat royak katanya serah kepada Allah, tak ada siapa tahu walaupun ia satu ayat. Pak orang Yahudi ya hujah ya katanya kalau dalam Quran mung tu ada benda hok berpaedah belaka. Apa tu hemu duk gi bubuh benda hok tak ada paedah. Supaya nak menyanyinya. Bukan nyanyi dak, menyanyi wrong playing. Supaya kita tengok lagu-lagu India nak boleh masuk cerita dia tu. He 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 ye 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 ye. Dua tiga butir bukit duk menyanyi nak boleh sudah. Ha tu jalan tu. Tu orang Yahudi dia letak soalan-soalan dalam tanya orang-orang Islam. Dia tak kham-tham lagi. Apa boleh Nabi mung tu nikah lebih pada pak. Padahal orang pakatik boleh nikah siapa pak orang. Ya? Tapi Nabi sebagai contoh, sebagai tauladan kepada semua manusia. Bining lebih pada pak orang. Cang arum Nabi mung ni. Tengok, pak kita kalau dia kena soalan lagu ni kita nak jawab ke mana? Ratuh-ratuh soalan dia tanya. Ha Qur'an, ha hadith, ha sejarah Nabi, ha sejarah-sejarah yang berlaku lepas pada Nabi mati. Banyak. Tapi alhamdulillah ulama-ulama Islam pakak jawab. Bukan jawab sore dok ni. Ulama Islam pakak sepakat. Ruam-ruam soalan demikian pakak jawab. Orang kafir nak terima tak saya terima, hak tu duduk di dia sendiri. Alhamdulillah. Klik semula kepada ayat 70. Am yaquluna bihi jinnah. Atau kerana mereka mengatakan dia di sini maknanya Nabi lah, terkena penyakit gila. Sebenarnya bukan kerana sesuatu pun dari yang tersebut itu. Bahkan kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa agama yang tetap benar. Ni tu he. Royak ciceng kepada orang hok duduk langle duk kata ke Nabi dan sebagainya. Allah wak mari benda hok sebenar dah, tapi mung sendiri bodoh, mung sendiri tak tahu. Mung sendiri tak saya terima. Ha itulah gitu. Nah. Dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran. Maknanya hati orang-orang musyrikin pada waktu tu, ia tak saya terima benda hok benar. Ia bukan menentang Nabi. Di diri Nabi tu dia tak ada menentang sikit habuk sebab dia tahu katanya Nabi ni orang berjuruh, orang baik. Tapi benda hak Nabi duk bawa, duk mengajar, duk sebar, duk dakwah tu, hak tu kecek mudah-mudah, aku ramai dah ini. Dia kena top dengan witi ciwit puak-puak dia. Dia orang ni, hak ni dengan secara umum dah dan cik witia, dia katanya tuk sing tuk yang hak kena top dengan witi ciwit hak kita biasa duk buat mari lama dah. Latar-latar ada orang-orang nak ubah. Sengah-sengah orang yang rap medai. Oh, belah lah. Aku jang duduk pasang. Dulu-dulu hak aku duduk buat mari. Latar-latar mung bawa benda hak baru. Apa ni? Tak boleh terima. Ni umumnya manusia. Hak kita naknya kebenaran. Gapo hak benar, gapo hak sungguh. Kita nak. Walaupun kena top dengan hidup kita, walaupun kita kena beki, kena perengik hak kita, peracu hak kita, tau. Kita kena ambil benda hak benar. Tu dah Nabi royak di dalam satu hadis. Nabi katanya, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak akan berimeh ataupun tidak sempurna imeh seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia dapat turut gapo hak aku bawa, hak gapo hak aku ngajar.
tu. Sebab tu gapo hok Quran royak semua, gapo hok Nabi royak semua, kita akanlah boleh turut semua. Alhamdulillah. Cik katanya kita ime kita tu molek. Tapi kalau sekiranya kita ada lagi, ah benda ni boleh, hak ni boleh ikut tapi hak tu tak boleh ikut tu. Belaga dengan nafsu. Belaga dengan tok nenek. Belaga dengan adab. Belaga dengan labuk. Orang okay, duk buat mari lama dah. Latih-latih mung mari duk wayak atau tak boleh buat. Ha. Setengah-setengah orang okay, ramai dai. Walaupun dia tak ada telatah tubik katanya, ramai dai aku tak seterima. Tapi dalam hati orang ni dia ya ada sikit sebanyak. Yang ngiling pala dalam hati dia, eh aku ramai dah ni, tak leh tak leh tak leh tak leh. Aku kena duk jaga ni. Wah, warisan daripada pesako-pesako hok orang duk buat mari lama-lama mari dah. Ha tu, jalah tu. Inilah kita berhajat kepada belajar, ngaji, patu mitok sokmo ya Allah. Wijadilah benda hak benar apabila aku dengar, aku ngaji, aku geti, aku faham, wujadi aku ikut nalurah ya Allah. Gapo hak hak tak benar, hak tak semati, tak betul. Minta ujau. Itulah Allah Taala puji, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang selalunya dengar benda hak molek, iaitu nya dengar Quran. Dengar sunnah Nabi, ajaran Nabi, fayattabi'una ahsana. Maka dia pun turut benda hak baik tu. Mereka berturut benda-benda yang baik. So lagi Nabi raya di dalam hadis, lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Nabi katanya orang mukmin dia tak biasa kenyi benda yang dia dengar kebaikan. Istilah kenyi-kenyi ni saya misal mudah-mudah, kalau dia kita makan ni hak sedap, kita raya katanya, oh aku berhiga tu. Terang orang akak kau kita, tekoh kita lapar dah. Sedak makan. Ha. Tekoh kita lapar, semua makan ni duduk depan kita je sedak belakang. Walaupun nasi, ambil ke apa? Ikan tawar, cicah budu, sedak. Ha. Apatah lagi, lauk nasi duduk depan kita. Hak kita makan. Tapi boknya, walaupun benda sedak duduk depan kita, tak serah. Tak ada siapa duk nak. Sebab apa? Sebab perut kenyi, mulut nak makan pun tak sah dah. Tapi orang mukmin benar hak dia dengar, benar baik tu. Kebaikan hak dia dengar, biasa nak dengar sokmo, nak dengar sokmo tak kenyi. Nabi katanya lan. Le dengan nun tu, lan. Kalau dia orang ngaji bahasa Arab dia panggil amil nasab. Masuk dalam fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' kena baris dak atas. Lan yashba'a. Tak boleh baca lan yashba'u, lam yashba'i, tak ada. Lan yashba'al mu'minu min khairin. Tidak akan kenyih seorang mukmin dengan benda kebaikan yasma'uhu yang dia dengar hatta yakuna muntahahul jannah. Sehingga bila tu? Sup sekalinya walaupun dalam syurga pun nak dengar juga benda baik. Tak saya dengar benda-benda tak baik. Ni nak ayat katanya orang mukmin yang ngaji, yang nak reti, yang nak faham, nak amal, nak turut, nak mitok, mitok wi Allah Taala, wu jadi duduk dalam, wu jadi duduk dalam istiqamah. Baik sokmo mati pun dalam Islam, duduk dalam kubur pun duduk berehat, bangkit di akhirat sikit lagi, duduk dalam golongan orang-orang yang baik, orang berjuruh. Itulah yang Allah Taala raya dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ha tu. Nah, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, masuklah kamu dalam syurga berpuak-puak. Ha ni, kita nak masuk dalam syurga ni kalau dengan amalan kita kuat supaya dengan Nabi, tapi tak mungkin kita nak pergi kuat supaya dengan Nabi, supaya dengan Rasul. Kita pakai nak tupai-tupai orang berjuruh, orang-orang baik. Bukan nak duduk sekali dalam kelum orang-orang soleh, nak masuk syurga sekali belakang dengan anak, dengan bini, dengan kaum keluarga dan sebagainya. Masya Allah. Ini pucuk daripada kita berimej dengan Allah Ta'ala tu. Berimej dengan Allah, kita selalunya nak kepada kebenaran. Walaupun orang di zaman Nabi, zaman dahulu, Masya Allah,
kata, boleh katakan rata-rata segala mak nenek yang kata kepada Nabi. Gotu, goni, gotu, goni. Tapi Nabi duduk dia. Nabi yang main tak tu. Ya royak, ya royak benar hak sebenarnya. Orang nak terima, terima. Tak saya terima. Lah, tak ada apa. Nabi yang tak buat balah dengan orang. Dia tak ada niat katanya. Ya balah dengan orang tu jadi seru dia. Tak. Satu nak ayat katanya. Cara yang Nabi dakwah, Nabi seru. Masya Allah. Saya baca banyak-banyak ayat saat ni dah. Sebab masa habis dah. Dia sekarang ni. Lepas tu insyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-71. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.